Kabupaten Sarawaya, Simkuring, inisiatif serta camat, Pak Kepala Desa, kurang cobian we, kegiatannya bangun jalan aku kerja bakti, atau nanti ke Gotong Royong, anu panjangnya, rencananya 1000 meter. Kalau warga masyarakat mudah-mudahan jalan kurang boleh dibangun iya, biasa manfaat ke maslahat kapayuna. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, urang mulai kegiatan gotong royong ngabangun jalan di Desa Langgan Sari Kecamatan Karang Tengah tahun 2018 ieu. Akselerasi program pembangunan melalui infrastruktur jalan terus gencar dilaksanakan pemerintahan Kabupaten Cianjur. Salah satu karya nyata terbukti dengan rabat beton jalan lingkungan dengan gorol atau gotong royong lobaan. Desa Langgan Sari, Kecamatan Karang Tengah, Minggu 12 November 2018. Antusias warga masyarakat setempat sangat besar. Dengan adanya pengecoran jalan desa, mereka yang dibuktikan dan terjun langsung bersama Bupati Cianjur, Dr. Haji Irfan Rifano Muhtar. Gorol tersebut menyelesaikan jalan lingkungan sepanjang 1000 meter dengan lebar 4 meter dan ketebalan 20 cm.